Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menegaskan, sekiranya kita menghabiskan waktu selama 500 tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu belum sebanding dengan kenikmatan penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya besarnya nikmat penglihatan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya besarnya ya kenikmatan penglihatan mata yang Allah berikan kepada kita, para pemirsa sekalian. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam lagi tentang kenikmatan penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sungguh kita akan mendapati di dalam retina mata ini saja, para pemirsa sekalian, itu terdapat jutaan sel-sel saraf. Kemudian sel-sel inilah yang akan mengubah ya, pantulan cahaya dari objek sekitarnya menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik ini akan dikirimkan ke otak dengan kecepatan 40 sampai 180 km per jam. Kemudian di otak akan diproses menjadi gambar. Maka kemudian dengan demikianlah kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Dengan demikianlah kita bisa menyaksikan apa yang di hadapan kita. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun fakta dan realita yang ada di tengah-tengah kita, sesuai sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalilam ma tashkurun, kata Allah, sangat sedikit sekali kalian yang bersyukur. Maka para pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur, bersyukur dan terus bersyukur terhadap penglihatan mata yang Allah berikan kepada kita dan terhadap semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu syukurnya kita dengan selalu mengucapkan alhamdulillah di lisan kita. Kemudian kemantapan hati kita, kita yakini bahwasanya yang memberikan kepada kita semua nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan seluruh kenikmatan-kenikmatan itu untuk ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.